Dia tinggi. Dia ingin membunuhku. Tidak ini kematiannya sungguh tidak wajar sekali. Nah, iya. Ini tulangnya sampai keluar dari lehernya ini. Nah, itu yang ini kalau membuat perbuatan manusia tidak mungkin juga ini. Benar. Apalagi binatang buas. Baiklah, kita evakuasi korban ini ke kantor polisi untuk diotopsi. Ada apa ini, Pak? Ketika peserta tidak punya keahlian di bidang, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu kematian. Masuk. Ladies, gentlemen, semua ya yang hadir di sini, perkenalkan, nama saya Ladusi dan rekan-rekan saya yang bernama Takur di sebelah kanan saya, dan sebelah kiri saya yaitu Mr. No Day. Kalian semua anak-anak muda yang saya lihat ini, yang penuh semangat dalam acara atau event pencarian motor langka. Wih, pada malam kali motor. Karena motor apa? Kami menyediakan motor yang sangat langka, motor antik yang tidak bisa kami sebutkan mereknya, tapi memang sangat langka yang diincar oleh semua kalangan manapun. Jadi kita sembahkan kendaraan ini yang telah kami sembunyikan di hutan belantara yang di sebelah kiri sana, akan kalian dapatkan dengan usaha kalian sendiri. Hutan mana? Hutan kiri? Ya, itu sebelah kiri. Di dekat. Di hutan gitu. Ya. Disembunyiin. Awas aja Sanchez nih. Sanchez gue punya. Iya, kalau Sanchez. Kalau Sanchez gue mah gak mau ikut ya, bodoh. Kalau Sanchez gue gak mau ikut. Sepeda ontel mau? Enggak. Ini adalah motor antik ya, motor klasik yang sangat dicari dan diminati. Tapi rahasia. Kalian ada satu atau ada banyak, Pak? Ini kami banyak orang masalahnya. Ah, iya cuma satu, mah. Iya, Pak. Di sana telah dua kendaraan yang telah saya siapkan yang sangat langka. Yang satu motornya berharga yang sangat bernilai. Saya nilai harganya 200 juta satu motor. 200 juta? 200 juta? Iya. Gila. Ah, bercanda ini pasti nih. Gue pengen banget nih. Gue harus dapet nih. Makanya gila, banyak banget. Dan di event ini punya peraturan yang harus kalian ikuti. Bila kalian melanggar, kalian akan dikeluarkan dari arena tersebut. Yang pertama, kalian tidak boleh melukai satu sama lain. Yang kedua, kalian tidak boleh bekerja sama untuk mendapatkan hadiah itu. Yang ketiga, kalian tidak boleh menggunakan peralatan seperti senjata tajam maupun senjata api. Saya punya nih, Pak. Kalau kita melanggar gimana tuh, Pak? Kalian akan saya keluarkan dari area tersebut. Saya jemput kalian karena di sana banyak kamera yang tersembunyi yang saya pasang. Jadi seperti itu, kalian bisa melakukannya dari sekarang. Berjalan dari area kayu dan ke atas untuk mencari kendaraan tersebut. Sekarang? Iya. Udah dimulai nih, Pak. Hari ini, Pak. Ini saya megang senjata nih, piton nih. Megang pisau, kapan nih, Pak? Mulainya, Pak? Megang golok, Pak. Udah gak sabar nih, Pak. Aku megang senter nih, Pak. Korup, ntar. Iya, nanti hilang, Pak. Tapi iya, ntar korup gimana? Gimana, Pak? Di hutan, Pak. Aduh, gak bawa apa-apa ya, nih. Ada hutan, iya. Karena hutannya aman. Di sana tidak ada babi. Aman nih, Bapak jamin nih. Iya. Ada babi ini. Ada babi kan ngeri juga. Kasih ke saya. Nih, Pak. Saya kasih teaser, Pak. Teaser, Pak. Nih, Pak.
kaya dibalikin. Kalian cuma boleh membawa senter doang ya. Nah, saya nggak punya. Saya nggak punya, Pak. Gimana, Pak? Ya, nggak punya ya udah gelap-gelapan aja. Kalau tidak punya bakal ketan nyala ya. Oh ya udah, saya berarti sama Ha ya, gelap-gelapannya apa nggak apa-apa, Pak? Eh, papan kau, Bang? Wah, Bang nggak bawa. Weh, nggak bawa. Nggak bawa, nggak bawa. Kita kesian abang Johan, lo nggak bawa senter. Kerjasama, bisa kerjasama kan? Eh, boleh kerjasama. Iya, iya. Jangan ketahuan ya. Biarin aja ntar kita bagi dua. Enggak. Aman kan? Anjing Diego, gimana cok? Gak boleh kerjasama anjing. Suara kecil, Pak. Aman. Suara kecil, Pak. Ya, aku hanya berpesan kepada kalian berhati-hati. Karena banyak sekali. Ini ada apa, Bu? Rame-rame, Bu. Binatang buas di sana ya. Lah, tadi katanya ada. Nah, gimana sih, Pak? Dari sini aja Bapak sendiri enggak bisa mendengar. Yang dimaksud ada itu adalah babi ya. Babi hutan tidak ada ya. Ya udah, minimal kami bawa pisau gitu untuk melawan babi. Bolehlah bawa pisau. Pisau Pak, kembalikan pisau kami, Pak. Iya. Plin plan kayak anak SMA. Iya, ya. Gue bisa lihat. Aman, kita telah mempersiapkan orang-orang penembak jitu untuk siapa yang menyerang kalian akan ditembak. Yakin nih, Pak? Nah, iya. Setelah saya belum ada asuransi nih. Aman. Saya itu menyewa penembak jitu namanya Hitmall. Ipul. Wih, si Ipul. Saya belum Hitmall. Istri nih, Pak. Mau mati duluan nih, Pak. Pak, saya anak saya masih tidur nih, Pak. Tidak, takut ini nih, tidak Pak. Tidak akan menghilangkan nyawa kalian. Dan sekarang kalian bisa langsung ke atas sana mencari kendaraannya. Dari sekarang. Oke. Okay. Sekarang ya. Ayo. Permisi, Bapak-bapak. Selamat malam. Ini ada apa, Pak? Rame-rame, Pak. Kamu kok ngelamun ya? Saya menyelenggarakan suatu lomba atau ajang event mencari kendaraan langka. Nih Bang Joni, nih. Apa? Kita bakar kayu aja kali. Kita bagi hadiahnya aja kalau ketemu. Kita kan keluarga nih. Ntar ya. Hadiah dibagi aja kalau menang. Yaudah kita cari ya. Sekarang. Ya ayo, ayo buru. Ah, gue gak perlu bakar ini dong. Gak apa-apa. Ayo, yuk, kesini aja, Cok. Kita gak tahu ada apa. Iya, apa ini, Cok? Arjo, tolong, Arjo! Jaro, bantuin, lo! Aduh, HP gua. Apa itu? Itai. Ujo. Wo. Ih, ada yang bangsat. Ada yang ketawa, wo. Gua di dekat kayu-kayu ini. Cepat. Itai kaget gua. Gua sendiri lagi. Iya, apaan itu? Wah, itu kan motornya. Apaan itu? Ini motornya nih.
Ah, bukan. Itu depan yang apa? Astaga, apa itu? Apa itu? Apa itu yang? Apa itu? Yang. Tetap stay together, oke? Apa itu yang? Itu apa? Itu di belakang yang di belakang. Masuk radio yang masuk radio yang. Radio berapa? 10 11. Ih, siapa itu? Sabar. Yang jauh ya. Iya, sabar, aku mau masuk radio dulu, sabar. Aduh. Itu siapa? Itu siapa? Yang. Sebentar. Yang. Kita kayaknya pergi kali ya dari sini ya. Itu orang enggak jelas ya. Jangan Johan yang. Ya sabar. Wih, apa itu? Lo ada orang di situ? Ada orang nggak sih itu di jembatan? Cok, wih, Diego apa itu cok? Halo, ada orang. Lo, kayak. Ada orang? Dibawa? Ada orang enggak sih yang mendekat ke sini nih? Di sana. Halo. Diego. Eh. Enggak ada orang. Ayo udah lanjut. Takut cowok anjing. Sabar ya. Kita jangan berpisah. Tetap bersama. Ayo sambil jalan. Sampai masih ada suaranya, cowok. Iya, sambil jalan. Jangan nengok ke belakang, kita nggak ganggu penunggu. Suara apa nih itu cok, kayak tek gitu ya? Apa itu? Suara apa itu cok? Gimana, dapat nggak motornya? Kaget gue cok. Oh gue tahu. Apa? Kan di sini ada kampung orang gila, gimana kalau kita ke sana? Nah, orang kayaknya di sono deh. Emang ada? Ada di atas. Ayo. Kok gua merinding, cok. Wih. Apa itu, Diego? Lu enggak dengar? Aku tidak mendengar apa-apa. Wih. Apa itu, cok? Ada suara ranting, cok. Kamu disitu, halusinasi mungkin. Enggak ada, Pak. Ada suara, sumpah gue denger suara ranting. Mana ya? Nyari apa, gak ada. Kenapa? Lu kenapa? Bro. Ih, kayak kok gak berani gitu ya? Iya. Dengar suara gak, bro? Kayak suara gitu kan ya? Gak, bro, kayak suara orang jalan, bro. Kok gak berani ya? Lu jangan takut-takutin lah, anjir. Iya, lu gue takut beneran, dong, mo. Gue jadi gue takut. Mana? Udah, sekarang kita kesana aja nyusul kalian, yuk. Siapa tau beneran motor di sana, kita ganyang dia. Kita fokus nyari aja, fokus nyari. Diego, lu denger gak? Suara apa itu, cok? Diego? Apa itu? Diego. Sini, gue yang bawa. Apa, cok? Goblok, gue kaget bener, anjing.
lari, naik. Baju! Tolong! Baju! Oh, Diego! Kenapa dia bisa mati? Diego. Ini kenapa? Gak tahu tan, tadi aku tinggal langsung gini. Kena pukulan kayaknya nih di kepalanya nih. Hah? Serius? Wah, ini harus. Iya. Kita lapor, ini kali ya. Iya, lapor polisi kali ya. Coba kamu cek mayatnya. Coba. Wah, aku enggak kuat lah ngelihat yang kayak gitu tuh. Lah aku mau pulang lah, Tan. Takut aku di sini, Tan. Ada suara. Tan, lu dengar suara ranting enggak, Tan? Ah, Tan dulu gua lagi nih dulu, bentar. Wah, ini suara kepalanya kepukul nih. Apa jangan-jangan kepalanya kepukul nih, Bro? Jangan. Suara apa itu? Suara apa dia? Hah? Sumpah dari tadi aku dengar suara kayak gitu. Kayak ada yang ngebunuh dia deh ini. Kayaknya tadi peserta-peserta yang tadi deh sengaja buat apa namanya? Oh, biar membunuh satu persatu biar dia yang dapat. Iya enggak sih? Ya mungkin juga ya. Tadi soalnya di sini ada pesertanya nih. Ini kenapa nih? Iya, dia tiba-tiba ini. Dia tiba-tiba ini tumbang. Kepalanya kepukul kayaknya ya. Feeling gua nih, orang-orang tadi itu sengaja untuk ngebunuh satu persatu dari kita, ya enggak sih? Biar mereka yang dapat. Iya, tapi kita balas aja kali ya. Hah? Kita balas? Kita bunuh satu-satu. Gimana cara kita ngelaporin? Masa kita turun ke bawah? Ternyata gue hubungin polisi dulu. Ntar nih gak tertolong mayat. Orangnya. Woi, apaan tuh? Kenapa, Cok? Kok ada yang ketok-ketok? Ini anjing banget, Cok. Sumpah. Kok ada yang ketok-ketok? Ada yang ketok-ketok. Kak, itu siapa? Nada dering gak? Bukan, aku itu nada dering, Bang. Iya, enggak ketok-ketok siapa, Bang? Ih, Bang. Ayolah, udah aku cabut dah. Bang. Bangun, Man, Cok. Pi, suara apa, Pi? Goblok, apaan itu, Cok? Ada yang injak-injak tanah gitu, Cok. Cepet. Lu aja. Masuk, serem banget, Cok. Lu, Cok. Tapi emang itu nada deringmu, ha? Yang tenon itu. Apaan anjir itu? Enggak, gua lagi buka TikTok tadi. Itu dari polisi, Cok. Oke, polisi hutan sekarang udah mengarah ke arah hutan untuk menyelidiki apa yang terjadi di hutan ini. Oh, sepertinya ada peserta yang ini ya, ngabarin ke polisi hutannya untuk ngelihat keadaan para peserta yang ada di hutan ini. Oke, kita lihat responsif dari polisi hutannya. Oh ya, benar, dia menuju ke tempat kejadian di mana satu orang ini tewas. Oh, ini dia. Pak polisi. Apa saya baru datang nih nemu dia. Dari kapal gini, Pak. Coba tolong, Pak. Saya tuh selamatin, Pak. Di situ datang siapa? Pak, tolong ini, Pak. Mana mayatnya? Ini, Pak, tolong, Pak. Pak, mataku tidak ada. Pak, saya punya feeling nih, Pak. Peserta lain tuh ini, Pak. Sengaja untuk membunuh dia, Pak. Biar satu persatu tuh saingan tuh hilang, Pak. Iya, aku curiga gitu, Pak.
lagi harganya 200 juta. Iya pak, 200 juta lagi. Oh, mohon maaf. Waduh pak, saya gak bisa mendeteksinya pak. Kenapa pak? Di bagian mana lukanya? Bentar, pak, ya. Kenapa tuh pak? Iya. Gua bapak yang mendeteksi pak. Oke pak, jangan turunkan tangannya pak. Bapak yang satu ini pak. Kenapa pak? Pak. Tema aman, Pak. Ini kelihatannya oke, aman, Pak. Terbunuh oleh benda tumpul di kepala. Dan terjadi pemutaran leher sehingga urat nadinya putus. Oh, jadi bukan sama binatang yang kayak gitu ya, Pak ya? Bukan, ini bukan ulah binatang. Setahu saya di sini tidak ada binatang serius, buas. Pak? Saya di sini sudah 10 tahun aman, tidak ada binatang buas. Cuma memang kemarin terjadi kematian beruntun warga sini dengan tidak wajar. Wah, makanya saya tadi saya bingung. Kalian tadi ada apa-apa rame di bawah itu? Iya, tadi kenapa ada kenapa kalian mengikuti event dan event itu belum ada izin ke kami? Nah iya, kita kan mereka kan ngiming-ngiming hadiah ke kita, iya, Pak. Kita jadi khawatir juga Pak udah. Ya kita jadi kayak gini Pak. Pengen aja coba ikut Pak. Kamu angkat tangan. Aman Pak. Sudah saya gelida Pak tadi Pak. Udah diperiksa tadi Pak sama Bapak. Udah Pak. Pak. Bentar. Oke. Apakah korban ini saudara teman Anda Pak? Enggak Pak, kenal saya Pak. Ayo Pak, ayo. Saya peserta juga dia Pak. Sama seperti kami nih. Ya yang saya lihat-lihat kayak baik. Ini tidak bisa diselamatkan Pak. Tidak bisa diselamatkan ya Pak. Sebaiknya kalian ke tempat. Kemana tuh pergi? Panitia event ini gimana sih Pak? Yang aman. Nah, tapi Pak, apa, Pak, 200 juta Pak, kami butuh Pak. Aduh Pak. Iya yang. Pak gimana sih ini sampai ada mati ini Pak? Ini yang baru datang siapa Pak? Ngomong-ngomong. Siapa? Ini peserta juga kayaknya Pak. Saya juga peserta Pak. Saya tadi sama dia nih. Coba kamu geledah anggota Aksel. Angkat tangan Pak. Periksa bareng-bareng. Ini kenapa nih? Kenapa? Geledah aja Pak. Saya bukan saya pelakunya. Kebunuh. Anjir. Anjir. Datang padaku, datang, datang, datang. Aku mau pingsan. Come to me. Come. You can die. Hei, Darwo. Kita cok. Kalian kalian minggir jangan sih banyak bisa. Korban sih. Biar saya cek. Masuk. Ih, kepalanya bocor. Ada kenapa jadi kayak gini ya? Ini ada korban lagi nih. Saya kok satu-satu jadi dulu. Begini semua coba sih. Cek Pak. Aku ini Pak, aku dokter Pak. Iya. Haha jadi haha jadi janda, Cok. Ih, Bang Johan haha jadi janda. Ini kelihatannya bukan ulah binatang. Karena kematiannya tidak wajar. Dia kenapa Pak? Ini terdapat luka. Jadi ulah siapa Pak? Manusia? Pak ini kalau bukan ulah manusia siapa Pak? Ini luka berat pada kepalanya ini. Dan lehernya ini terpuntir dengan kuat ini. Terapa? Leher, terputir. Bagian leher. Iya. Berarti mati dong Pak ini Pak? Mati dong? Iya.
Mati, Pak. Mati ini, Pak. Bang Jarwo mati. Hah? Ah, mati. Ah, ah. Bang Jarwo. Ah, jadi janda. Ah, jadi janda. Bang Jarwo. Eh, mending kita pulang deh, pulang deh. Iya, ya, kita pulang aja. Udah, pulang aja deh, tuh udah ngeri nih. Enggak bener ini sih. Iya, motor enggak dapet, nanti mati kita. Iya. Motor enggak dapet. Yuda bawa nyawa bawa bawa, bawa dia oh, jauh aja dulu. Kita evakuasi dulu korban. Hah? Apa? Masa aku jadi janda, Bang? Lah, itu harti ada. Iya, mau gua aja deh. Di aman aja. Oh, ya enggak apa-apa ya udah. Eh, apa tuh, Bang? Ih, Bang, kabur, kabur, kabur. Pak, terdapat satu korban di bawah, Pak. Coba bantu evakuasi ke bawah pakai mobil ini nih. Pak, tadi suara jejak kaki masih ada di sini, Pak. Pakai mobil ini. Pak. Suara jejak kaki masih ada dekat sini, Pak, tadi, Pak. Di bawah, Pak, di bawah, Pak. Bisa naik, Mi. Come to me. Come. Ganggu gue, Cok. Oke, ada orang-orang random. Berarti banyak yang gitu-gitu juga. Iya, banyak. Mas, apa ini, Cok? Tidak, Mas. Gak tahu, Cok. Mas. Oh my god, mereka langsung ketakutan, dia pergi dong. Oh my goodness. Benar-benar mereka itu pergi. Suara apa itu? Suara apa itu ya? Nggak, sedih banget. Halo? Halo, ada orang kah? Halo? Halo? Yasa. Yasa. Tolong. Aku merasakan kamu takut. Aku merasakan kamu takut. Nikmatilah, nikmatilah. You can die. Halo, halo. Pak, buruan kalian cek korban tersebut bisa diselamatkan tidak.
Ini kenapa? Tidak saya, tidak tahu pak. Ada apa ini pak? Ketika peserta tidak punya keahlian di bidang, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu kematian. Kematian. Sudah aku bilang, bila kalian melanggar dari peraturan, maka akan keluar dari area seperti ini. Soalnya ini saya sudah mendapatkan 4 korban, pak. Pak Sheriff bisa melanjutkan. Kami mau melihat atau masuk ke bagian atas. Mana ini pak komandan? Bapak. Halo bapak. Ini bagaimana ini pak? Kan saya sudah peringatkan pak. Di sini banyak kemarin yang itu meninggal. Lebih baik bapak lakukan tugas. Jangan banyak bertanya dan berhati-hati. Bagaimana tanggung jawab bapak sebagai penyelenggara? Menunggu gunung telah keluar. Alangkah baiknya kita bergegas. Tidak aman kita di sini, pak. Ini kematiannya sungguh tidak wajar sekali. Nah, iya. Ini tulangnya sampai keluar dari lehernya ini. Nah, itu yang ini kalau perbuatan manusia tidak mungkin juga ini. Apalagi binatang buas. Baiklah, kita evakuasi korban ini ke kantor polisi untuk diotopsi. Masukkan ke mobil. Pak Rian, kamu sama saya Pak Rian. Kita mengejar panitia tadi yang naik ke atas gunung. Masukkan ke mobil aja itu. Kita rumah polisi ya Pak. Ya. Nanti akan kami kabari. Ayo kita lanjutkan, Pak. Ah, kita ke atas dia tadi ke arah kampung pedesaan atas.